Halo guys, kembali lagi di YouTube aku, Feni Wardani. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe channel aku biar aku bisa lebih baik lagi bikin videonya. Rutinitas aku pakai masker yaitu Nature Public, Olivia Nature Public. Yang ini nanti aku akan bakal pakai. Nah, sebelum itu tangan aku kering sih, enggak lembab gitu. Nah, aku pakai ini dulu. Scarlight. Scarlight. Tinggal diolesin biar tangan kita tuh lembab dan kelihatan cerah. Aku tuh sebenarnya bukan review Scarlight sih, aku lebih ke ini buat muka. Guys. Nah, sekarang udah wangi, udah lembab, jadi aku udah enak buat nge-review ini Aloe Vera Nature Public-nya. Nah, pertama ini muka aku udah bersih ya guys. Nih, ini habis dari kulkas. Ini aku belinya di Shopee. Nanti aku kasih linknya di description box aku. Ini dia. Ada airnya teman-teman ya, karena habis dari kulkas. Karena kalau taruh di kulkas itu enak. Kalau di pipi itu enak. Nah, sekarang kita buka. Ini ngomong-ngomong muka aku udah dicuci ya guys. Jadi maaf, ada tisu nggak ya? Maaf, ini ribet banget. Tangan aku juga ini juga licin. Maaf. Ini dia. Kalian pasti, ups, tumpah. Ups, lupakan. Nah guys, lanjut lagi. Tadi maaf ada kejadian. Kejadian yang nggak fatal sih, ini jatuh terus kena kaki aku. Untung kena kaki aku ya, kalau jatuh ke lantai kan mubazir ya. Kalau Nature Public ini kan fungsinya banyak, buat kaki juga bisa, buat melembabkan juga, buat ngilangin bekas misalnya kayak garukan itu juga bisa. Nah buat teman-teman udah biasa kali ya dengar suara ayam, ayam udah biasa di rumah aku, jadi kalian nggak perlu heran ya. Sekarang kita lanjut. Kita mau pakai masker. Aku ini dulu di bapakku. Maaf, mic-nya kesenggol. Udah, kita langsung pakai ya teman-teman. Ini pakainya ratain. Kalau teman-teman nggak ada aktivitas, itu boleh pakainya 2 kali siang sama malam mau tidur. Karena aku sekarang udah gak kerja ya, jadi aku makainya 2 kali sehari. Yang paling manjur itu kalau menurut aku tuh dibawa tidur, pakai malam mau tidur, terus paginya kita mandi itu segar, muka kita itu glowing, jadi glowing gitu kalau makainya rutin. Ini aku gak ngomong-ngomong, ini aku gak ini ya, nggak pakai apapun bedak maksudnya. Ya iyalah, kan habis cuci muka. Ini diratain gini. Aku biasanya kalau mau tidur tuh alis mata juga dipakai, soalnya buat tebalin juga, buat nebalin. Udah guys, kayak gini udah rata. Maaf aku liatnya kemana-mana. Nah udah kelar aku pakai.
ini jadi berantakan banget. Efek jatuh ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Moga kita jadi glowing. Kalau kalian mau make up, bagusnya juga pakai Nature Public ini biar muka kalian gak langsung kena make up gitu. Jadi kalian boleh pakai ini dulu baru make up. Jadi muka kalian itu akan lembab dan glowing. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya itu boleh itu apa? Komen aja di YouTube aku. Kalian juga boleh tanya sama aku ini belinya di mana. Oh ya, sebelum aku cerita ini belinya di mana, aku kan ini ya bikin video yang sebelumnya tentang Scarlett ini. Terus responnya teman-teman sih baik, ada yang ngechat aku, "Kak, itu harganya berapa? Fanny itu belinya di mana?" gitu. Nah, jadi lucu, bukan lucu sih. Aku juga kepikiran buat jual Scarlett gitu. Tapi aku juga enggak tahu jual Scarlett ini resellernya itu gimana. Kan kalau beli Scarlett ini kan kita juga harus mikir dulu harganya berapa, untungnya gimana buat kita. Tapi aku seneng banget gitu ada teman-teman yang nanyain. Karena kalian tuh nonton YouTube aku, jadi ada fungsinya juga. Maksudnya tuh ada faedahnya gitu loh kalian nanya sama aku. Karena ini rutinitas emang setiap hari aku pakai, apalagi aku tuh setiap malam memang pakai ini rutin. Yang apa, Nature Public ini memang rutin. Oh iya, tadi aku salah sebut apa ya? Nature Public apa Scarlett sih aku bahas? Pokoknya intinya itu menurut aku ini sebagus itu buat muka kita. Jadi gak perlu beli apa ya, beli yang mahal-mahal gitu buat muka. Gak perlu beli skincare ini, skincare itu. Tapi buat teman-teman yang cocok ya, aku udah cocok banget pakai ini. Aku tadi mau cerita apa ya, lupa, sumpah. Nah, oh ya, aku juga mau ceritain ini manfaatnya. Juga banyak, kalian boleh lihat di Google gunanya si Nature Public ini, gunanya banyak banget. Aku kalau ini ya mau tidur, aku pakai buat yang rambut aku yang sebelah sini. Karena kita cewek pakai jilbab, sok rambutnya diikat, pasti pada rontok kan di sininya. Aku tuh sering pakai di sini biar rambut aku tuh numbuh gitu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau pakai ini. Tapi kalau kalian gak cocok ya, boleh pakai yang lain, apa yang menurut kalian bagus. Kalau aku emang rekomen banget ini karena emang sebagus itu. Tapi ada teman aku yang memang gak cocok sama ini. Tapi aku gak, namanya kulit kita ya, emang gak semuanya sama. Tapi aku pakai ini udah lumayan lama di vlog aku yang lama. Ya ini kalian pasti udah tahu ya, yang udah nonton apa vlog aku. Aku sharing sama kalian biar kalian juga kebantu sama teman-teman yang banyak jerawatnya atau bekas jerawat biar cepat hilang. Ini aku ada jerawat satu di sini, mungkin di sini nggak kelihatan kali ya, tapi kalau kita foto itu kelihatan jerawat aku di sini. Ini tuh ngebantu banget buat ngilangin atau ngempesin jerawat aku. Jadi kalian yang lagi sekarang lagi problem jerawat mungkin bisa pakai ini kalau kalian cocok ya. Nah, buat teman-teman terus bantu aku buat subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin vlognya, biar aku lebih kreatif lagi, biar aku lebih semangat lagi gitu loh. Kalian bantu aku dengan cara subscribe aja dan like, share, komen. Dan ya share ke teman-teman kalian biar YouTube aku ini berkembang, biar aku bisa, pokoknya biar aku bisa bikin video lebih